Di YouTube channel Ardi Klasik, hari ini kita lagi memegang cover all new Yaris Young Joker yang generasi tahun mudanya, guys. Dimana bagian interiornya kita buatin nuansa warna pink. Tadinya kita belum ambil di dalam bagian interior karena saya datangnya agak siang, dan ternyata setelah kesini semuanya sudah dicopotin, guys. Tapi sekarang udah kelar. Sekarang udah kelar, ini baru jam 4, udah kelar. Ini punyanya Mbak Eva yang dari jauh, pokoknya nggak tahu dari mana. Dan cover aslinya ini nanti bisa dikembalikan ke originalnya suatu saat mobil kalian itu mau dijual, guys. Dan info penting buat kalian, kalau ada permasalahan mengenai interior, silakan langsung komunikasikan kepada tim kami, guys. Karena selalu pasti ada solusi. Solusi terbaik dan solusi sangat baik buat kalian semua. Gimana? Menurut kalian pinknya itu seperti apa? Nah, nanti gua akan kasih lihat ke kalian semua, guys. 1, 2, 3. Wadidaw, saya berasa di gimana ya? Kalau pink-pink gini di mana sih? Kayak Barbie-Barbie gitu loh. Oke, guys, ini dia bagian interior yang sudah dikerjain oleh tim Ardi Klasik menggunakan nuansa warna pink. Jahitannya pun warna pink, jadi overall semuanya warna hitam, tapi nuansanya warna pink seperti ini, guys. Pasti kalian kalau yang nonton ini cewek, pastinya suka, guys, dengan gaya yang seperti ini. Dan gayanya itu kalau kita menyesuaikan dengan ini Mbak Eva-nya kayaknya beli sendiri ya. Dan apa sih namanya nih, kotak tisunya juga bernuansa pink, tapi pinknya ini terlalu pink terang. Terus ininya juga pink, handbrake-nya juga pink, dan sandaran kepalanya juga pink. Tapi pinknya ini bahannya kayaknya bahan yang murah punya, terlihat sih. Tapi yang nggak tahu juga, kalau belinya mahal ya kita nggak tahu. Cuman kelihatannya tuh pinknya berbeda banget. Jangan-jangan ini lagi, Pak, produk itu lagi? Enggak lah, enggak produk itu, enggak produk ini. Iya, yang siap. Penting pink. Pinky boy, aduh manisnya, manis ya? Manis. Semanis kamu kayaknya. Iya. Aduh, oh, lu baru lihat ya, sampai ininya aja pink loh. Apa namanya? Sun visor, dan ini buat kartu-kartu pink juga. Jadi sampai kesetnya aja pink, guys. Gokil sih. Dimana perempuan ya harus menyesuaikan dengan porsi perempuan, jangan sampai perempuan menyesuaikan porsi laki-laki. Jadi inilah gaya tren untuk perjokan, perinterioran, percoveran. Ya inilah yang dibuat oleh salah satu timnya Ardi Klasik. Dimana menurut kalian, guys, kalau mau kalian mempunyai interior seperti ini dan sekeren ini, sekece ini, bisa langsung telepon nomor deskripsi YouTube channel Ardi Klasik, guys. Karena kita selalu memberikan gaya-gaya terbaru dan gaya-gaya milenial untuk saat ini, gitu. Bener gak sih? Bener. Nah, oke, guys. Video kali ini cukup singkat dan sederhana. Dan dimana kalian kalau membutuhkan sesuatu di bagian interior, bisa langsung komunikasikan ke timnya Ardi Klasik yang ada di Cikuniraya nomor 44. Oke, guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.